Kegiatan vaksinasi COVID-19 diselenggarakan oleh Akabri 1998 di wilayah Citraraya, Kabupaten Tangerang. Dalam kegiatan ini, Panglima TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung proses berjalannya pemberian vaksinasi untuk para warga. Ditargetkan 4.000 penerima vaksin Sinovac dosis pertama, baik dari kalangan anak-anak hingga lansia tercapai. Dengan menyelenggarakan bentuk kegiatan adalah serbuan vaksinasi dan bakti sosial Nusantara yang dilaksanakan di 34 provinsi. Dan hal ini sangat baik dalam rangka mendukung percepatan vaksinasi karena akan disuntikkan kurang lebih 100.000 di seluruh wilayah Nusantara di 34 provinsi, termasuk pembagian masker, bantuan tabung oksigen, dan sembako. Dalam kesempatan ini, hari ini saya dengan Pak Panglima berkunjung untuk menyaksikan langsung kegiatan vaksinasi nasional yang dilaksanakan secara serentak oleh Akabri 98 atau yang terdiri dari 4 angkatan, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Tentunya ini adalah merupakan bentuk wujud sinergitas dan soliditas dari TNI Polri. Dalam kegiatan vaksinasi ini, petugas memperketat protokol kesehatan agar tidak terjadi kerumunan yang dapat memicu tumbuhnya klaster baru COVID-19. Herman Arif, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.